konservasi, kita menggunakan alat seadanya ya. Jadi kita pakai bambu, dibantu sama warga sekitar, sama batalion 507 juga, sama Pol PP. Kemudian kita ada Basarnas juga. Kemudian tadi ada tangga manual, kita pergunakan juga untuk jembatan penyeberangannya. Jadi total ada berapa orang yang tersebar? Ada 7 warga. 7 warga. Ini dalam kondisi selamat semua? Alhamdulillah dalam kondisi selamat semua dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing.